Wah, itu capungnya banyak. Hari ini aku berencana mencari capung. Nah, di sini capungnya ada banyak. Dulu waktu kecil aku sering cari capung, tapi aku nangkapnya pakai getah nangka. Aku lihat ada capung yang hinggap di sini. Capungnya langsung aku tangkap. Nah, ini capungnya aku dapat. Ini capungnya warnanya kuning. Nah, di sini aku lihat yang lagi bulan madu. Langsung aja aku eksekusi. Aku langsung dapat keduanya. Nah, ini ada lagi. Ini ada telur laba-laba. Sekarang capungnya langsung aku rentengkan. Aku baru dapat sedikit. Jadi di sini anginnya tuh seger banget. Aku lanjut cari capung. Sekarang jaringnya aku keluarkan. Aku mau panjat pohon ini. Di sini aku mencari kayu yang panjang, tapi untuk ukurannya kecil aja. Nah, di sini kayunya aku dapat. Kayunya langsung aku bersihkan. Jaringnya langsung aku ikat. Kalau jaringnya sudah panjang, bisa nangkap yang tinggi-tinggi. Nah, ini aku dapat. Set, ternyata pakai jaring lebih gampang. Ini aku dapat lagi. Nangkap capung ini harus punya skill kecepatan. Kalau nangkap kamu, aku sadar diri. Di sini capungnya udah mulai lincah, tapi tetap aku dapat pakai jurus set set set. Nah, di sini aku pakai jurus baru. Jadi jaringnya aku putar. Wah, itu ada burung elang. Di sini burung elangnya lagi kejar-kejaran. Aku nggak tahu itu burung apa yang lagi satu. Capungnya langsung aku tusuk. Ini sudah banyak. Aku langsung pergi ke rumah pohon. Capungnya langsung aku keluarkan. Jadi ini hasil hari ini. Bahan-bahan sambalnya sederhana aja. Langsung aku haluskan. Aku panaskan minyak dulu. Sekarang capungnya langsung aku goreng. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Capungnya langsung aku angkat. Sekarang sambalnya aku goreng. Diaduk-aduk biar merata. Nah, ini capungnya langsung aku masukkan. Ini capungnya sudah mateng. Dan ini hasilnya, nyam nyam nyam. Di sini siapa yang udah pernah makan capung? Untuk rasanya hampir sama dengan belalang. Dulu waktu kecil aku sering makan capung, tapi untuk capungnya aku bakar. Yang pernah makan capung coba komen di bawah. Karena capungnya aku goreng jadi teksturnya itu renyah. Aku mau lanjut makan dulu. Hari ini aku berada di sungai, jadi ini sungai Sausu. Aku sudah bawa ikan gurame satu, jadi tadi ikan di kolamku mati satu. Aku beli gurame satu pasang, ini yang betina baru aja mati. Untuk ikannya besar, jadi eman-eman kalau dibuang. Ini ikannya langsung aku bersihkan, untuk sisiknya lumayan keras, karena ikan ini udah hidup 6 tahun. Sekarang ikannya langsung aku potong. Untuk bahan sambalnya aku pakai bumbu lengkap. Langsung aja aku haluskan. Aku buat apinya dulu. Karena minyaknya sudah panas, langsung aku goreng. Ini aku gorengnya pakai panci. Aku masukkan sedikit air.
3 daun salam aku masukkan. Sekarang ikannya aku masukkan. Diaduk-aduk biar sampai merata. Ini baru pertama kali aku makan gurame sebesar ini. Aku sudah bawa 3 timun. Timunnya aku iris kecil-kecil. Ini semuanya sudah teriris, tinggal diaduk aja sampai merata. Ini pancinya aku tutup aja. Masak di pinggir sungai itu adem banget. Apalagi di sungai kita ini bersih, cuma ada sampah pohon-pohonan gitu. Ini pohon dari kebunnya orang, rawan banget punya kebun di pinggir sungai. Pancinya coba aku buka. Wah, ini dikit lagi mateng. Aromanya enak banget. Dan ini hasilnya, nyam nyam nyam. Ini ikannya masih panas banget. Ini pancinya aku simpan di sini. Jadi biar kuahnya nggak lari ke sana ke sini. Ini aku ambil bagian dagingnya pakai sendok karena ini masih panas banget. Rasa dagingnya itu empuk seperti punya kamu. Canda-canda. Jadi tekstur dagingnya itu lembut dan tebal. Untuk bumbunya meresap banget. Ini aku ambil bagian kepalanya karena aku lebih suka bagian kepala ikan. Sekarang kuahnya coba aku serut. Rasanya enak banget. Kulit ikan gurame ini tebal. Coba aku ambil bagian kulitnya. Sekali aku tarik, kulitnya lepas semua. Sumpah, ini masih panas banget. Untuk bagian kulitnya tebal dan kenyal gitu. Nggak seperti ikan biasanya. Pada umumnya kulit ikan itu tipis, tapi ada juga yang tebal. Seperti ikan gurame ini contohnya. Nah, jadi ini bagian daging. Bumbunya meresap banget. Nah, di sini aku mau sedot bagian matanya. Jadi bagian mata ikan itu enak banget. Karena ini masih panas, aku harus pelan-pelan. Ini coba aku preteli satu-satu. Nah, ini tinggal tulang bagian kepala. Sekarang matanya langsung aku sedot. Ini otak ikannya juga aku sedot. Aku mau lanjut makan dulu. Yang nonton jangan sampai ngiler. Sore ini aku pergi ke sungai. Jadi sungai ini dekat dengan gunung. Aku berencana mancing di sungai ini. Jadi ini spot mancingnya. Aku sudah bawa udang dan pancing. Ini udangnya tadi malam aku cari. Aku mau pasang pancing sidat. Udah lama banget aku nggak pasang pancing sidat. Ini air sungainya kurang bagus. Paling bagus pasang pancing sidat itu air keruh atau saat banjir. Ini pancingnya udah aku pasang. Wah, ada jejak kaki burung. Ini pancingnya aku pasang di sini. Ini lagi. Nah, ini spotnya bagus. Di batang kelapa ini juga aku pasang. Nah, semua pancing udah selesai aku pasang. Ini aku melewati jembatan gantung. Wah, itu ada udang. Jadi ini sungai kecil air pegunungan. Ini batang kelapa yang sudah ditebang. Aku cek siapa tahu ada ulat sagu. Pagi-pagi aku pergi ke sungai. Aku mau lihat pancing sidat yang kemarin aku pasang. Pancing pertama zong. Ini pancing kedua. Untuk pancing kedua juga zong. Ini umpannya habis. Pancing ketiga zong. Ini pancing keempat di bawah nyangkut. Jadi terpaksa aku harus turun. Untung aja ini nggak terlalu dalam.
Ini pancingku dibawa nyangkut ke akar kelapa. Nah, untuk umpannya itu habis. Ini pancingnya aku simpan dulu. Aku melihat pancing sidat yang di batang kelapa. Nah, yang ini pancingnya zonk. Hari ini belum dikasih rejeki di sungai. Aku lanjut bertualang lagi. Di sini aku mendengarkan suara burung bagus. Jadi suaranya itu di dalam sana. Aku langsung masuk aja ke hutan rawa. Aku penasaran dengan isi dalamnya. Tuh kan suara burungnya bagus. Di sini jejak kaki burungnya banyak. Sepertinya ini burung ayam-ayaman. Kalau enggak burung ruak-ruak. Kemarin sore aku dengar suara burung seperti bayi. Seperti bayi nangis. Kalau di sini namanya burung tong-tongwe. Mirip dengan burung ruak-ruak. Di sini aku dengar ada suara burung seri gunting. Aku nggak melihat ada burung sama sekali. Aku cuma lihat ada satu burung. Nah, jadi itu burungnya. Tapi bukan burung itu yang berbunyi. Ini aku menemukan bulu. Aku lanjut naik ke pegunungan. Aku masih penasaran dengan suara burung itu. Wah, buah jambunya banyak. Ini jambunya langsung aku cari. Untuk sementara aku makan jambu dulu. Wah, itu ada pohon langsat. Suara burungnya bagus banget. Ada yang tahu itu suara burung apa? Coba kalian komen di bawah. Ini aku menaik ke atas. Aku mencari jatuhan langsat. Wah, buahnya banyak. Untuk bagian dalamnya itu mulus. Nah, ini aku lagi cari belalang. Hap. Ini belalangnya aku dapat. Belalang langsung aku masukkan ke botol. Di sini aku menemukan belalang besar. Aku sampai larian gitu. Hap, ini aku dapat lagi. Itu belalang lagi nongkrong. Coba aku zoom lebih dekat. Di sini belalangnya mencoba kabur. Untung aja di sini aku punya jurus sikat kuning. Di sini aku kaget. Belalangnya lompat lagi. Nah, ini belalangnya aku dapat lagi. Beberapa menit mencari sudah dapat segini. Ini sudah cukup. Aku langsung pergi ke rawa lagi. Ini sudah jam 12 siang. Aku langsung masuk ke rawanya. Wah, ini pohon langsatnya tinggi banget. Ini aku mau mancing burung ruak-ruak. Dulu waktu kecil aku sering mancing burung. Untuk umpannya aku pakai belalang. Jadi begini cara pasangnya. Pancingnya langsung aku tancapkan. Untuk umpannya aku gantung. Ini pancing pertama. Di pancing kedua ini tempatnya aku bersihkan dulu. Ini pancing ketiga. Pancing keempat. Wah, itu ada hewan yang lagi tidur. Itu kelelawar. Ini pancing kelima. Pancing keenam. Pancing ketujuh. Pancing kedelapan. Pancing ke-9, pancing ke-10, pancing ke-11. Wah, itu ada lubang belut. Ini ada lagi. Aku rencana besok mancing belut. Pancing ke-12, pancing ke-13, pancing ke-14. Ini pancing ke-15. Aku pasang pancing 15 pancing. Ini pancingnya nanti sore aku lihat. Aku mau istirahat dulu. Wah, ada buah rambutan. Rambutannya langsung aku cari. Sepertinya ini manis dan segar. Rasanya seperti rambutan. Ini rambutannya aku cari lagi. Jadi ini bahan sambelnya. Aku pakai gula, garam, dan rica. Aku tambahkan sedikit asam.
Ini sambal rujaknya sudah jadi. Yang pertama aku merujak rambutan. Langsung aku colekkan di sambal. Untuk jambunya aku potong kecil-kecil. Langsung aku colekkan di sambal. Sambil menunggu pancing burung enaknya ngerujak. Habis ngerujak enaknya minum air kelapa. Ini kelapanya langsung aku buka. Untuk airnya segar banget. Ini bagian dalamnya aku ambil karena kelapa muda ini enak. Setelah 3 jam menunggu aku melihat pancing burung yang tadi aku pasang. Aku langsung menuju ke spotnya. Nah, jadi ini pancing pertama. Untuk umpannya sisa sedikit. Pancing kedua umpannya habis. Pancing ketiga habis. Pancing keempat umpannya masih. Aku menuju ke pancing kelima. Di sini aku kaget. Di pancing kelima aku dapat burung. Ini aku dapat burung conteng. Ini kena di bagian mulut. Di daerah kalian ini namanya burung apa? Di pancing keenam dan ketujuh juga dapat burung. Burungnya langsung aku ambil. Ini aku dapat burung tong-tongwe. Untuk suara burung ini seperti bayi nangis. Pancing ke-8 umpannya habis. Di sini pancing ke-9 dapat lagi. Ini dapat burung tong-tongwe. Di pancing ke-10 sampai 15 umpannya masih. Untuk semua pancing langsung aku cabut. Ini aku dapat burung 4 ekor. Segini sudah cukup. Intinya ya tetap bersyukur. Ini burungnya aku cuci dulu karena bulunya penuh dengan lumpur. Untuk pancingnya masih nyantol di bagian mulutnya. Burungnya langsung aku sembelih. Setelah disembelih langsung aku bersihkan bulunya. Daging burungnya udah aku potong kecil-kecil. Sekarang aku isi garam. Minyaknya aku panaskan dulu. Daging burungnya aku goreng. Jadi ini bahan sambal gorengnya. Langsung aku haluskan. Ini sudah mateng. Daging burungnya langsung aku angkat. Gorengnya nggak perlu sampai kering-kering banget. Cukup setengah matang aja. Aku lanjut lagi goreng sisanya. Hari udah mulai gelap. Sekarang sambalnya aku goreng. Diaduk-aduk biar merata. Nah, sekarang daging burungnya aku masukkan. Wah, ini lumayan banyak. Diaduk-aduk biar sambalnya merata. Nah, ini sambalnya sudah merata. Dan ini hasilnya. Nyam, nyam, nyam. Ini aku ambil bagian dadanya. Untuk rasanya itu gurih, apalagi rasa sambalnya pedas-pedas gitu. Untuk tekstur dagingnya itu nggak terlalu alot, karena ini burungnya masih muda. Pas banget buat dimasak dan dibakar. Jadi ini bagian pahanya, sumpah rasanya itu enak banget. Apalagi ini tangkapan sendiri, dan makannya pun di pinggir sungai. Kalah-kalah makan di restoran. Ini aku mau lanjut makan dulu. Di sini siapa yang pernah makan daging burung ini? Coba komen di bawah. Sudah pasti rasanya itu enak banget.
Ini aku lagi asah pancing, biar makin tajam seperti tatapanmu. Jadi ini pancing belut yang super jitu. Aku langsung menuju ke spotnya. Untuk umpannya aku pakai cacing. Nah, jadi ini lubang pertama. Ini pancingku langsung digondol. Aku dapat satu. Nah, jadi ini ada lubang lagi. Pancing langsung aku masukkan. Wah, ini langsung dimakan. Ini aku tariknya pelan-pelan aja, karena di rawa ini banyak akar. Wah, untuk belutnya lumayan besar. Nah, ini kepala belutnya sampai keluar gitu. Nah, pancingku langsung ditarik. Ini belutnya langsung kena. Belutnya berhasil aku dapat. Itu kepala belutnya kelihatan. Nah, ini pancingku langsung dimakan. Pancing super jituku langsung beraksi. Di sini aku cari lubang-lubang lagi. Di akar ini aku lihat ada lubang. Cuma lubang ini buntu. Aku baru dapat 4 ekor belut. Sepertinya sudah cukup buat makan hari ini. Aku langsung pergi ke sungai. Ini belutnya aku bersihkan dan aku geprek. Ini belutnya udah aku potong-potong. Sekarang aku tambahkan telur. Diaduk-aduk sampai merata. Aku masukkan tepung sajiku. Nah, ini sudah jadi. Untuk sambalnya aku pakai bawang putih dan rica. Nah, ini minyaknya sudah panas. Sekarang waktunya menggoreng belut. Biar belutnya nggak nempel, aku aduk-aduk. Jadi hari ini aku membuat belut Kentucky. Sambal aku siram dengan minyak panas. Nah, ini sudah mateng. Langsung aja aku angkat. Aku lanjut lagi goreng sisanya. Dan ini hasilnya, belut Kentucky. Nyam nyam nyam. Rasa belutnya gurih. Untuk kematangannya itu pas banget. Ini juga aku makan kacang panjang. Kacang panjang yang muda itu enak banget. Apalagi kalau ini ada sayur kol. Langsung dicolekkan di sambal. Rasanya itu makin mantap. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku, mampir juga ke Facebookku. Aku upload video setiap hari di sana. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.